أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Artinya, aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah atau kekasih Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Yang menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya dan lagi ia menghampirkan akan ia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi dan segala para aulia daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimil bahiyatis saniyah. Dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Jadi jalannya para aulia, jalannya para ambiya itu kada berbeda. Dan setiap orang yang menempuh jalan para aulia yang pada hakikatnya itu adalah jalan para ambiya, maka sungguh dia berada di jalan yang terang dan penuh dengan kemuliaan. Maka apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan baik itu dunia lebih-lebih di negeri akhirah, satu yaitu adalah tempuhlah jalan para aulia yang tidak lain jalan mereka itu adalah jalan para anbiya. Dan ini salah satu doa serta permohonan yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain, bahwasanya beliau mengatakan wasal rabbaka taufiqa wal afwa war ridha wa kaunan ma'a ahlil huda wat tara'i. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama taufik, keinginan dan diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan. Ini penting diminta. Tidak semua orang dibukakan hatinya, tidak semua orang ketika dibukakan hatinya diberikan kemudahan. Dari karenanya tanda orang yang beruntung ayyuwaffiqallahul abda lil amali salih wa yuyassirahu lahu. Tanda orang yang diinginkan keberuntungan oleh Allah bahwa ketika dia diberikan keinginan untuk melakukan ketaatan kemudian diberikan kemudahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Wal afwa, begitu juga minta kepada Allah ampunan. Wabil khusus kita yang berada hari ini merupakan hari pertama di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana malam ini adalah malam kedua kita di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana kita harus merasakan tentang anugerah yang sangat besar Allah berikan kepada kita semua. Afdalu ayyamid dunya ayyamu ashri Dzulhijjah. Hari-hari dunia yang paling istimewa adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
wa lailatun fiha bilailatil qadr, kata Nabi Muhammad. Dan malam-malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sama seperti malam-malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai orang yang beriman, yang mengaku menginginkan kebahagiaan akhirah, ketika Allah sodorkan kepada kita kemuliaan, malah kita memilih sebuah kehinaan. Ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah, wala ahanat anfusaha bimithli ma'siyatillah. Seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan ketika dia melakukan ketaatan, dan kehinaan yang sebenarnya ketika dia selalu berada di lembah kemaksiatan. Mudah-mudahan dapat taufik. Ini kita berkumpul pada hari ini, sedekah yang dikeluarkan, zikir yang kita baca, solawat yang kita lantunkan, Al-Quran yang kita dengar, gasidah yang kita baca, semuanya itu pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Rasul bersabda, "Ma min ayyamin 'al-'amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang kita melakukan amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika seseorang mampu melakukan amal soleh, dan amal soleh setiap amal yang mahmud, setiap amal yang dicintai oleh Allah, setiap amal yang mendatangkan keridhaan Allah. Duduknya kita di majlis ini adalah salah satu bagian daripada amal soleh yang apabila dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah sungguh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lainnya. Sampai sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan pahala jihad tidak bisa menandingi ganjaran amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Gala walal amalus saleh, bahkan amal walal jihad fi sabilillah, bahkan tidak pula ganjaran jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' bidzalika min syai', melainkan seseorang yang keluar dari rumahnya berperang membawa seluruh hartanya dan jiwa raganya, kemudian tidak kembali dengan itu semua sedikit jua pun, baru orang tersebut mampu menyamai ganjaran pahala amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah ala taufiqih, bi taufiqihi sara al muti'u yuti'uhu. Kita semua datang ke sini dengan taufik dari Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Wasal rabbaka taufiqa wal afwa war ridha, dan minta keridhaan dari Allah. Wa kaunan ma'a ahli al huda wat tara'igi, dan minta kepada Allah untuk senantiasa berada di jalan para ahlil huda, orang-orang yang hidupnya membawa petunjuk dari Allah, orang-orang yang hidupnya senantiasa berada di jalannya para anbiya, dan pemimpin mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya nih, kita pentingnya berada di jalannya para aulia, yang mana jalan mereka adalah jalannya para anbiya. Dan di setiap zaman ada orang yang menempuh jalan aulia, ada orang yang menempuh jalan syayatin wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Tahu jalan aulia seperti apa? Jalannya para aulia mahabbah, jalannya para aulia ar-ra'fah, jalannya para aulia penuh dengan kecintaan, jalannya para aulia penuh dengan belas kasih, jalannya para aulia adalah wasatiyah, moderat, jalannya para aulia adalah al-lutuf, yaitu kelembutan, jalannya para aulia tidak ada di sana caci maki, provokasi,
penyebar berita-berita kebencian tidak ada. Itu adalah jalannya para awliya wa ibadurrahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna afadilu ibadillah. Mereka orang-orang yang istimewa dari hamba Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di permukaan bumi ini tidak pernah merasa diri mereka lebih mulia dari orang lain. Ini jalan mereka. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang jahil menyapa mereka, kalau orang jahil mencaci mereka, menghina mereka, mereka tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Mereka tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Galu salama, yang keluar dari lisan mereka adalah kedamaian, ketentraman, kesejukan dan kesejahteraan. Beginilah jalannya para awliya illa subhanahu wa ta'ala. Diceritakan Sayyidina Isa ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam, ketika beliau diberikan sebuah kabar bahwasanya ketika beliau memuji seseorang, ada yang mengatakan kepada beliau, ya Ruhullah, bahwasanya ya Isa, orang yang kau puji dia adalah orang yang mencacimu, orang yang memakimu, orang yang menghinamu. Kata beliau, kullun yunfik mimma indah. Jawabannya singkat, kullun yunfik mimma indah. Seseorang akan menginfakkan, akan mengeluarkan apa yang dia punya. Yang saya punya cuma kebaikan, itu yang saya berikan. Kalau orang lain yang dia punya adalah keburukan, itu yang dia berikan. Sama seperti teko, semahal apapun itu teko, kalau isinya adalah sesuatu yang hitam, yang keluar adalah hitam. Semurah apapun itu teko, kalau isinya adalah putih, maka yang keluar adalah putih. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan mereka. Wattabi' sabila man anaba ilai, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Ikutilah jalan orang-orang yang beriman, yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya para awliya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka habiskan malam-malamnya dengan sujud dan ibadah kepada Allah. Ini kita malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, paling minimal Pak, Bu, maghrib, subuh dan isya berjamaah. Jangan sampai terlewatkan maghrib, isya dan subuh berjamaah. Kalau bisa kita baca Al-Qur'an matayassar, yang semampunya kita baca Al-Qur'an, ada majlis ilmu, kita hadiri majlis ilmu. Dan inilah ghanimatul umur, dan inilah manfaat umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak untuk ketaatan, lantas untuk apa lagi kita pergunakan umur kita? Wa kullu sayang gadi wa sayazul wa sayamur, semuanya bakal berlalu, semuanya bakal berakhir. Yang beruntung mereka yang mempergunakan umurnya di dalam ketaatan, mereka yang rugi mereka yang menyia-nyiakan umurnya begitu saja berlalu sehingga tidak pernah memuliakan hari-hari yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang mereka cemaskan bukanlah hal duniawi. Mau siapapun pemimpinnya, mau siapapun pemimpin daerahnya, dia tidak peduli dengan hal itu. Yang dia khawatirkan cuma satu, apa? Mendapatkan kehinaan besok di hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu yang dikhawatirkan. Siapapun pemimpinnya, kalau kita bermodal ketakwaan, kitalah yang beruntung. Jangan dikira ketika Nabi Muhammad memimpin tidak ada para munafikin. Dan jangan dikira ketika Fir'aun menjadi pemimpin tidak ada para siddiqin seperti Nabi Musa wa Nabi Harun alaihi ala nabiyina wa alaihi ma afdalus salah wassalam. Jangan dikira ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad, jangan dikira tidak ada orang-orang munafikin. Ada orang munafik. Dan jangan dikira ketika pemimpinnya adalah seorang Fir'aun, jangan dikira tidak ada orang-orang yang siddiqin, yang mempunyai ketulusan besar, yang mempunyai kejujuran, kesungguhan di dalam pengabdiannya kepada Allah seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Ala nabiyina alaihi wa alaihi ma afdalus salah wassalam. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang benar-benar menempuh jalan mereka insyaallah zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Tu jalan mereka.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Itu jalan mereka. Ah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi as-suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri wa ba'du. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian azhar, yaitu di antaranya adalah perkataan daripada Asy-Syaikh Muhammad Nawawi. Di antaranya perkataan Sufyan bin Uyainah, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Dan di sini disebutkan inda dzikri salihin tatanazzalur rahmatur rahmanil ghaffar. Bahwasanya ketika kita dibaca hikayah karamah para aulia, para aulia dibacakan ceritanya karomahnya, maka turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Itu hebatnya mereka. Disebut nama mereka, disebut cerita mereka, disebut karomah mereka, diturunkan rahmat. Tahu rahmat itu bentuknya seperti apa? Hadzal imam sayyidut taifah al-imam Junayd al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan hikayatus salihin jundun min junudillah. Ceritanya para salihin adalah bala tentaranya Allah yang Allah kirimkan ke dalam hati orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di negeri akhirat. Tuh. Ditanya beliau, apakah ada dalil yang menunjukkan cerita tersebut adalah merupakan salah satu bala tentara Allah yang Allah kirimkan ke dalam hati para al-muridin, orang-orang yang menginginkan kebahagiaan negeri akhirah, keridhaan Allah, kesuksesan nantinya besok di hari kiamat. Beliau mengatakan, wa kullan nagussu alayka min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semuanya diceritakan kepada Nabi kita Muhammad. Wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Maryam. Kemudian diceritakan lagi di sana tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Diceritakan semuanya. Semuanya cerita tersebut adalah untuk meneguhkan pendirian kita semua. Meneguhkan pendirian Nabi Muhammad sudah teguh, diteguhkan lagi. Dan ini pembelajaran bagi kita diceritakan. Lihat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang kita hauli pada saat ini. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya semuanya insyaallah. Disebutkan udzkur hadits as-salihin wa sammihim fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmat wa hdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu. Artinya sebutlah cerita-cerita orang saleh. Itu sebaik-baik cerita dengan anak-anak kita, cerita orang saleh. Cerita para salihin yang harusnya didengarkan oleh anak-anak kita, bagaimana dahulunya mereka menempuh kehidupan yang semuanya ini sangat sebentar. Bagaimana kehidupan mereka dahulunya di dalam menjalani hidup? Ceritakan. Jangan yang mereka dengar adalah cerita orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Yang mereka tahu adalah orang yang sering membuka aurat. Yang mereka tahu adalah orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فَبِذِكْرِهِمْ تَتَنَزَّلُ الرَّحَمَاتُ. Dengan menyebut mereka turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah keberkahan yang kita dapatkan dari orang saleh tidak harus setelah bubar dari majlis haul langsung kita cicipi keberkahannya? Lah, tidak seperti itu. Bahkan mereka ada yang mencicipi keberkahannya 5 tahun setelah itu, 10 tahun setelah itu, bahkan ada yang 15 tahun setelah itu. Walhasil, duduknya kita di suatu majlis yang diceritakan tentang ilmu agama, duduknya kita di majlis yang diceritakan tentang para aulia wassalihin, atau memandang wajah mereka, maka sudah dipastikan kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka. Namun, dekat dengan para aulia, mendengar manaqib mereka, perlu mahar. Perlu mahar. Apa maharnya? Maharnya adalah al-adab wa husnudzon. Perlu adab dan sangka baik sama mereka. Mudah-mudahan kita diberikan adab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan bahwasanya alamatus syagawah, tanda orang yang sial. Tahu siapa orang yang sial?
an turzaga suhbatas salihin wa la turzagil adab ma'ahum. Tanda orang yang sial, engkau telah diberikan kesempatan duduk dengan orang saleh, ketemu dengan para aulia, ada majlis yang diisi oleh mereka yang mempunyai sanad keilmuan, menyambung dari guru ke guru, guru ke guru, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sayang, engkau tidak dianugerahkan adab bersama mereka. Jadi sial yang sebenarnya bukanlah kita tidak diberikan kesempatan jumpa dengan para aulia, tapi sial yang sesungguhnya ketika engkau telah dianugerahkan untuk bisa berjumpa dengan mereka, tapi sayang engkau tidak diberikan adab ketika bersama mereka. La ilaha illallah. Wahdur majalisahum tanal barakatihim. Hadirilah majlis mereka. Niscaya engkau mendapatkan berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarah ke kubur orang-orang yang saleh apabila mereka sudah wafat. Di majlis ini berapa banyak kitab-kitab yang dibaca, kitabnya adalah kitab mu'tabar, bukan kitab yang tidak mu'tabar, semuanya kitab mu'tabar, kitab al-imamul haddad. Meskipun mereka sudah tidak ada lagi, namun karangan mereka, namun semua apa yang mereka tulis itu adalah menjadi pelita dalam hidup kita. Ada guru mulia Al-Habib Umar ketika ditanya, wahai Habib, malam Ahad kemarin kalau tidak salah ketika beliau ditanya bahwasanya bagaimana ketika seseorang sudah tidak menemukan lagi murabbi mursyid, wa kita labud da min syaikhin tasiru bisairihi. Kata Imamul Haddad, kita harus punya guru yang kita menempuh jalan mereka. Bagaimana kalau di akhir zaman sudah tidak ketemu lagi dengan Syekh Murabbi Mursyid? Memang martabatnya adalah bagaimana salawat tagum magamal Murabbi. Salawat adalah menduduki kedudukan Syekh Murabbi Mursyid. Namun seandainya itu semua sudah tidak didapatkan lagi, maka kata beliau, kutubuhum, kitab mereka ada di hadapan kita. Yang mana kitab mereka adalah irsyadat dari beliau. Yang mana kitab-kitab karangan mereka adalah sebuah arahan. Kita kalau sudah mematuhi sebuah arahan, maka kita akan mendapatkan sebuah keberkahan. Kitab Risalah Adab Sulukil Murid, kemudian kitab Risalah Risalatul Mudzakarah yang telah kita baca di sini, kemudian kitab Risalatul Muawana, kitab-kitab yang lainnya dari Al-Imamul Haddad, kitab Bidayatul Hidayah dari Al-Imamul Ghazali, banyak lagi kitab-kitab yang lain, semuanya irsyadat, arahan-arahan dari mereka yang menyampaikan kita semua untuk meraih kepada suatu kemuliaan. Dan kemuliaan, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Maka adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani adalah seorang yang mempunyai ilmu yang luas, sehingga beliau adalah ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah wat tariqah wal haqiqah. Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Mal fakhr illa li ahli al-ilm innahumu ala al-huda liman istahda adillahu. Tidak ada kebanggaan yang sebenarnya melainkan mereka yang punya ilmu. Lihat orang-orang yang kita hauli dari kemarin, Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari sampai pada hari ini Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Siapa mereka? Apakah mereka dulunya adalah pejabat dunia? Lah, mereka adalah orang-orang yang punya warisan terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan beliau dilahirkan pada tahun 1130 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita punya anak yang soleh dan solehah, bakti sama kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah tabiat beliau ketika masa kecilnya sampai besarnya, hingga sampai ia kepada magam mursyidnya, adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu, dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah, membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah, baik orang yang alim atau orang yang soleh, atau orang-orang yang awam dan khawas. Lihat
Tadi pertama ulun jelaskan, jalan para aulia mahabbah. Ar-rahmah, jalan mereka kasih sayang, tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Apakah tidak ada orang yang mencaci mereka? Ada. Ada. Akan tetapi begitulah mereka mengamalkan apa yang telah disumpahkan oleh Nabi Muhammad. Mazdada 'abdun bi'afwin illa 'izza. Orang ketika memaafkan kesalahan orang lain, tidak ada yang dia dapatkan melainkan tambahan sebuah kemuliaan. Kita memaafkan kesalahan orang lain, mungkin samping kanan kiri kita, depan belakang, ada yang mengatakan, alah kalau kita maafkan dia semena-mena sama kita, kita bakal hina, besok-besok dia bakal mencaci kita lagi, dia bakal menindas kita lagi. Katakan, kata Guru Mulia Al-Habib Umar kepada orang yang mengatakan tersebut, Rasul telah mengatakan, mazdada 'abdun bi'afwin illa 'izza. Seseorang ketika bisa memaafkan kesalahan orang lain, tidak ada yang dia dapatkan melainkan tambahan kemuliaan dari Allah. Itu jalan mereka, kasih sayang sama orang yang datang nuntut ilmu, begitu. Lagi pula ia sangat kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muragabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Urusan dunia, khalas. Dari karenanya tadi ayat Al-Qur'an yang dibacakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Hadza, bagaimana Allah memberitahukan kepada kita tentang para aulia itu seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka setiap orang yang bertakwa, merekalah para aulia. Tapi takwa tidak semudah yang kita bayangkan. Dan orang yang bertakwa harus bermodal ilmu. Dari karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa, al-khauf minal jalil, punya rasa takut kepada Allah. Wal-amal bit-tanzil, mengamalkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Al-Ahadith. Wal-ridha bil-galil, selalu ridha dengan yang sedikit dari apa yang telah Allah berikan dari dunia. Dan yang terakhir, wal-istidad biyaumir rahim, mempersiapkan keberangkatan kita untuk kematian, yang mana keberangkatan itu tidak akan pernah kembali selama-lamanya ke alam dunia. Hadza taqwa. Maka dari karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan, banyak hadis yang menyebutkan tentang siapa mereka para aulia. Di antaranya, idza ru'u dzikrallah, mereka adalah orang yang apabila dilihat wajahnya, menjadikan kita ingat kepada Allah. Di antaranya lagi, Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, inna min ibadillahi ibadan, sesungguhnya ada dari hamba-hamba Allah, yaghbituhumul anbiya wasyuhada, yang mana kedudukan mereka di sisi Allah diinginkan oleh para anbiya wasyuhada. Ditanya Nabi Muhammad, siapa mereka ya Rasulullah? Galahum gaumun tahabbu fillah. Mereka adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah orang sekelompok yang saling mencintai karena Allah. Min ghairi amwal, bukan karena harta. Kita datang ke sini, apakah kita diberi harta, diiming-imingi yang setiap hadir dapat ini, dapat sembako? Tidak. Kita datang ke sini semata-mata adalah tahabbu fillah, mutahabbina fillah, semata-mata karena cinta kepada Allah. Min ghairi amwal wala ansab, dan kita ke sini bukan karena sebuah keturunan. Wujuhuhum nurun ala manabir min nur, wajah mereka penuh diliputi dengan cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak pernah khawatir sesuatu yang dikhawatirkan oleh manusia. Tahu apa yang dikhawatirkan oleh manusia? Ad-dunyawi. Tidak pernah mereka khawatirkan itu. Wala hum yahzanun, begitu juga mereka tidak pernah sedih. Idza hazinan nas,
apabila manusia gundah, cemas, dan sedih akan sesuatu yang menimpa mereka. Tidak ada sesuatu yang mereka khawatirkan, mereka tidak khawatir. Yang mereka sedihkan, mereka tidak pernah bersedih akan hal itu. Begitulah mereka para awliya rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai mereka, insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itulah. Kemudian di antara itu tabiat beliau, dan di antara perkataan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, di antara perkataan beliau adalah bahwasanya dan adalah perkataan daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, bahwasanya beliau mengatakan tariqatuna hadza kullu man dakhala fiha aghnahu Allah taala fid darain ad-dunya wal akhirah tahta sajadati hadhihi wa kashafa anha faman arada ad-dunya a'tainah wa man arada al-akhirah a'tainah. Beliau mengatakan bahwasanya, yaitu tariqah kami atau jalan kami, tiap-tiap orang yang masuk di dalamnya, yang mengambil tariqah beliau, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan kepadanya dunia wal akhirah. Rata-rata segala tariqah, segala tariqah yang ada di dunia ini yang mu'tabar, yang semuanya di bawah syekhut tariqah, yang menyambung sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya siapapun orang yang masuk ke dalamnya dengan secara totalitas, maka dia akan mendapatkan kekayaan dunia dan dia akan mendapatkan kekayaan negeri akhirah. Dari karenanya mereka para aulia lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka dapat kabar gembira di dunia. Apa kabar gembira mereka di dunia? Ulama mengatakan kabar gembira di dunia di antaranya adalah ar-ru'ya salihah. Yarahal muslim aw turalahu. Mimpi-mimpi yang baik yang dilihat oleh orang atau beliau yang dimimpi oleh orang lain. Adapun kabar gembira di negeri akhirah tidak lain adalah surga. Dan ketahuilah, kalau kita mencari kebahagiaan di dunia dengan kekayaan, dan kita menjawab kekayaan itu adalah dengan materi, maka kita tidak akan pernah menemui titik kekayaan dan titik kebahagiaan. Karena kekayaan tidak akan pernah bisa dibeli dengan materi, dan kebahagiaan tidak akan pernah bisa ditukar dengan sebuah kekayaan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berada di jalan mereka para awliya wassalihin. Adapun tarigah kami, tarigah sadatuna al-abi alawi, yaitu tarigah kami adalah ilmu wal-amal wal-khauf wal-ikhlas wal-wara. Ilmu, amal, rasa takut kepada Allah, kemudian al-ikhlas, kemudian yang terakhir adalah al-wara. Mudah-mudahan kita semua berada di belakang para guru-guru kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun wasiat beliau, di antara wasiat beliau adalah lazimkanlah olehmu hai muridku. Ini jalan beliau. Mau ngambil tarikah beliau nih, lazimkan apa? Salat 5 waktu berjamaah. Semuanya salat 5 waktu, tapi masalahnya berjamaah apa tidak? Itu. Tarikah mereka tidak ada yang salat sendirian. Kenapa? Karena tarikah mereka mengambil
apa yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad. Wan Nabi tidak pernah dapat riwayat beliau sholat sendirian, berjamaah. Alal agal paling minimal imam wa makmum. Satu imam, ya imam memang satu. Kada mungkin imam dua. Imam wa makmum. Makmum boleh dua, tiga, empat. Imam cuma satu. Jangan ada imam dua, imam cuma satu. Imamul a'immah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan salat Jumat jangan sampai tidak salat Jumat. Salat itu tarigahnya mereka. Ada tarigah-tarigah datang di akhir zaman yang sudah bebas pulsa, tidak salat lagi, masuk surga bighairi hisab. Masyaallah. Ini tarigahnya siapa? Ini jalannya siapa? Jangan mau kita ikut-ikutan hal yang semacam itu. Kita telah diberikan jalan yang terang lagi mulia. Di awal tadi sudah kita jelaskan. Kenapa kita memilih jalan kehinaan? Dan tidak ada kehinaan melebihi daripada ketika orang meninggalkan kewajiban yang itu adalah termasuk dari kemaksiatan. Awas. Jangan sampai ada yang Masya Allah. Ada sembahyangan lagi. Kenapa? Tamat. Apalagi sholat Jumat, Masya Allah. Siapa orang yang meninggalkan tiga kali sholat Jumat berturut-turut tanpa ada udzur, maka Allah berikan stempel di dalam hatinya dengan stempel kemunafikan. Hati-hati. Jangan sampai. Dan beliau mewasiatkan kepada kita, nih tarigahnya, memperbanyak zikrullah. Zikir ini adalah, kata Al-Imam Syekh Muhammad As-Samarqandi, beliau mengatakan zikir adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Kenapa demikian? Naam, karena semua ibadah ada waktunya dan ada masanya. Dan muhaddad, ada tertentu. Salat ada waktunya, ada ketentuannya. Tapi ketika zikir, Allah perintahkan kita tidak kenal waktu, tidak kenal batasan, tidak kenal ukuran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Begitu dianjurkan. Dan orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah dia akan sukses, beruntung. Apalagi nih 10 pertama bulan Dzulhijjah, ayyam dzikrillah, ayyam hari-hari yang mana kita dianjurkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan beliau mewasiatkan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tuh, Al-Quran dibaca setiap hari anak-anak, jangan sampai kelewatan. Nah, bareng satu halaman sini nih, satu halaman. Kalau ini selembar, satu halaman. Meskipun sehari satu halaman, jangan pernah kita tidak baca Al-Quran. Walaupun satu hari satu halaman. Orang tua harus ada andil di dalam memperhatikan mereka. Bagaimana mereka, apakah baca Al-Quran atau tidak? Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, yang masih belum bisa baca Al-Qur'an, belajar. Tidak ada kata-kata terlambat di dalam kebaikan. Lebih baik terlambat daripada kita tidak bisa sama sekali. Baca Al-Qur'an. Begitu juga wasiat beliau, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga istighfar, perbanyak sedekah dan menyampaikan hajat segala manusia, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirah. Ah, ini wasiat beliau. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itu wasiat beliau. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi, dan beliau karomahnya ya sungguh banyak. Tapi jangan sampai kita jadi hamba pencari karomah. Jangan. Hah? Saya itu di dalam kitab Adab Sulukil Murid Al-Imam Al-Haddad mengingatkan kepada kita, jangan jadi seorang hamba yang mencari karomah, tapi jadilah seorang hamba yang mencari sebuah keistigamahan. Karena istigamah adalah jami'ul karomah. Dan beliau wafat pada hari Arba, tanggal 2 Dzulhijjah. Orang mulia dipilih tanggal wafatnya di tanggal yang mulia, di hari-hari yang mulia, afdalu ayyamid dunya. Tanggal 2 Dzulhijjah,
Pada tahun 1189, maka umur beliau cuma 59 tahun. Masalahnya bukan di angka, Pak, Bu, tapi masalahnya untuk apa umur yang kita dapatkan. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirah, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirah. Mudah-mudahan hajat kita kabul dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.